Berdarah enggak? Enggak, Cishani enggak. Hah, besok Sabtu? Oh iya, Ding. Ya ampun, saking kayak aku lupa hari, guys. Besok belum video call pun aku. Besok Sabtu, Mucang. Ya, aku besok video call. Aku kira besok Minggu. Ya ampun. Sampai guys kayak, itu siapa ini, Azizi? Maaf ya, aku jokin Cishani bentar, soalnya Cici lagi. Apa namanya itu, foto. Kau gak pernah like foto orang? Jarang. Aku sering like. Aku aja buka TikTok kalau TikTok. Ya, aku aman aja gak? Buka Instagram nih gini nih. Nih lihat story ya. Nih lihat story itu gini. Oh, Kakak masih mending. Kalau aku pakai nih aku taruh nih handphone, aku klik jadi nyala sendiri kayak ya udah. Iya, kadang juga gitu. Iya. Aku enggak tahu ambil ujungnya aja. So, jadi kayak misalnya ada orang nanyain, "Zi, story yang ini kamu terus kayak aku lupa gitu. Aku suka lihat, aku kalau like suka nge-like ini TikTok. Kalau Instagram aku juga jarang nih kayak. Soalnya kok tik. Hah? Aku kah? Aku? Ya ampun, joki ini Mumucang. Makasih. Hai fansnya. Oshinya Z dan Oshinya Cishani. Ini aku muter dulu ya. Gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Ini Mutiara Azahra. Cishani sama Z-nya lagi video call. Bukan itu loh, to shoot loh, yang abis teater. Cishani-nya lagi to shoot. Z-nya lagi to shoot. Abis ini aku lagi madam nanti. Abis ini aku to shoot itu madam. Iya. Cishani. Iya. Lagi showroom. Sebentar, tahan. Joki, ya. Gimana sih caranya joki ini? Cishani udah balik, ha. Gimana sih caranya joki itu, guys? Joki itu, guys. Nyari di mana gitu? Madam pernah enggak? Aku 2 hari lalu showroom sama Siska. Oh iya? Ramal. Wede. Ramal jadinya. Kalau Gemini enggak ya? Aku enggak temenan sama Gemini. Kenapa emang pokoknya? Pokoknya zodiak paling bagus itu cuma Capricorn, guys. Mama aku juga Capricorn. Kamu apa? Mantas. Mama aku juga Capricorn. Iya, Januari. 1 3 Januari. Brownies. Brownies tuh bakalan aku Cancer. Ke rumah gue. Aku Cancer, Madam. Gak asik ya? Iya, kurang sih. Iya, ya udah. Cancer sama Gemini. Aduh. Oh, Cancer tuh sensitif. Iya sih. Capricorn terbaik. Ayo, Capricorn kan suka marah-marah. Enggak. Capricorn tuh emang lebih frontal. Iya. Enggak ada itu yang disimpan di hati. Iya sih, bener sih. Pusing, pindah tinggi buat apa? Mama aku kayak gitu sih. Zi udah datang, guys. Zi udah datang. Terima kasih. Cishani mana? Cishani. Ya ampun. Guys, aku mau rapi-rapi dulu, gimana dong nih? Yaudah, kamu temenin aku ya di sini. Kita kayak teleponan deh. Gini guys, kalau abis show. Ini harus hati-hati nih, kameranya takut banget deh. Kamu di showroom? Iya. Curang, kamu curi start. Iya dong. Oke, saya harus duluan. Maaf ya guys, tadi aku tinggalin kalian. Aku saya tadi disuruh tuh shoot, guys. Iya, aku juga deh. Tapi nanti kalau itu gimana? Guys, maaf ya kalau aku diam, aku lagi rapi-rapi nih. Hihihi. Abis ini aku mau mamam. Apa? Ini enggak dia harusnya. Enggak mau. Enggak mau. Aku mau bimbingan, jangan ganggu aku. Bimbingan. Aku lagi showroom, Kak. Kamu lagi showroom. Iya. Saya kan ada briefing, aku mau bimbingan, jangan ganggu aku. Lah, besok show satunya ya, SG. Iya. Aku tidur bangun siang dong nih. Ya. Tapi aku enggak bisa bangun siang, gimana dong? Sama sumpah. Pasti aku jam 6 gitu kayak udah kan habis subuh tuh tidur lagi. Terus kayak tetap bangun lagi. Iya, kayak aku enggak bisa tahu bangun jam 12 lagi. Salat lah. Kalau di rumah salat. Ya kalau di efek juga salat. Sini aku bantuin. Wd. Ini kameranya enggak nyala kan, aku takut nyala kameranya. Bocah titik nanti ngantuk, aku lebih sering
Enggak sih, aku jarang. Kalau baca Twitter aku sering. Kalau baca kayak buku-buku gitu ya malas banget. Kayak aku bingung kayak orang yang tidur harus baca buku. Asli lagi showroom, guys. Mana? Lagi showroom. Aku kalau misalkan baca Twitter mah enggak ngantuk kali gitu doang. Kalau baca buku ya ada kali orang baca buku sebelum tidur. Iya makanya aku kameranya ke atas gini. Betul, Frey, kamu suka baca buku nggak sebelum tidur? Baca buku sebelum tidur? Kirain baca buku apa? Baca buku. Jarang, udah jarang. Iya kan ya. Karena buku pelajaran aku di sekolah ini sangat tidak interaktif. Aku kalau sebelum bobo aku bacanya baca webtoon. Webtoon seru gitu loh. Kamu bertanya jangan kacangin aku. Ada satu webtoon yang kayak aku tuh saking enggak sabar itu aku kayak semua episode setiap minggu tuh aku nunggu ini guys. Setiap episode aku nunggu episode barunya tuh kayak harus beli pakai koin. Jadi setiap minggu harus baca koin, harus beli koin. Boleh sebut aja lah. Aku selama ini ngomong Kyo Comic Online. Kayak kamu tadi bertanya sama aku tapi kamu kan webtoon itu kerja sama Mama Line. Kita kan udah Line PM. Wede. Kamu dari tadi nanya ke aku tapi kamu ngacengin aku, weh. Aku lagi sibuk, lihat aku lagi sibuk rapi-rapi. Aku udah jarang karena buku pelajaran aku di sekolah yang ini kayak kurang interaktif gitu. Iya bener, Freya. Ya ampun, Freya. Takut banget. Malu sampai merinding. Gua bantuin ke tangan. Aku lapar, guys. Aku lapar. Rumah aja. Oke. Parah banget. Parah banget apa? Chan Freya, hah? Hah? Sana ganti baju benar. Ini aku jokiin. Makan weh, makan Zi, Kak Zi, makan Zi. Mandi ke mana? FTP. Ada cinta di Jakarta. Ada cinta. Di Jakarta. Maaf ya. Oh, salah ternyata. Maaf ya, maafkan aku Kak Cindy. Gimana sih? Saya mau pindah dulu ya. Terima kasih atas sumbangannya. Dadah neighbor. Dadah. Aku juga bisa pindah lagi kok. Ini punya kafe ini. Terima kasih atas sumbangannya. Saya balik lagi ke habitat saya. Acil, Acil itu tante enggak sih? Bukan, aku bukan nendang Kak Cindy. Aku menginjak tas Kak Cindy. Duh, soplen aku mulai kering nih. Hilang gitu ya. Astagfirullahalazim, Azizi, cepetan. Aduh, gatal kuping. Emang kalau teriak bakal gak gatal lagi. Emang taruh di sini ya? Iya. Emang taruh di kotak. Iya benar. Aduh, gue masih syok. Acil anak kecil bukan weh, Acil tuh tante tahu. Aduh. Aku juga belum showroom nih. Ntar lagi aku showroom. Sabar ya guys ya. Astagfirullahalazim, Azizi cepetan enggak? Sini. Ya ampun. Baju aku mana? Cuma satu kan sih? Ya, kita waktu copot tadi di stage. Hah? Acil itu makanan. Aci? Siapa besok SG? Kenapa harus SG? Gitu kayak gini. Siapa besok SG? Emang iya, terus kenapa? Hai, tebak ini siapa? SG kan? SG kan? SG, Shania Gracia. Alah kamu. Cik Shania Gracia. Tapi kalau misalnya kayak gitu berarti masa pria? Ya ampun pria. Kamu sih kamu harus serak di telinga aku. Hai. On cam, ayo on cam. Masa gila deh. Jangan. Stacy, wedede, ada yang member Stacy ini nonton SR kamu nih. Emang iya, ada begitu. Hari-hari, oh ya di SN aku juga ada member N-Hypen yang nonton biasanya. Enggak deh kayaknya. Ada member NCT, ada member N-Hypen yang nonton. Oh bukan, NCT Sunbenim. Gading, kita duluan apa NCT duluan sih?
Yang debut. Kita ini, Tre, kita berdua. Iya. JKT48 gitu. Kita duluan, kita berdua. NCT lah. Oh ya, NCT Sun Benim. Ada yang bilang Jake pacar aku katanya, Ji. Ya, orang aku awal tahun mau nikah masuk kok. Aku punya di rumah, kan kamu yang punya, bukan bawa. Tapi kalau berarti NCT manggil JKT Sun Benim, aku mau. Di tas hitam. Ya aku punya baju baru dong. Tadi tas hitam itu. Semua ngomong-ngomongnya. Enggak, masalahnya kan tas kita sama, Bro. Kamu lupa sama tas aku. Hah? Ya. Emang aku bawa parfum ada 6 di tas. Biarin aja, kenapa sih kamu iri aja selama aku bisa memikulnya? Kenapa? Eh, maaf. Gue juga dapat sama gue iri sama lo. Mana puji? Ih, apa sih? Oh my God. Aku pikir benar ada tikus di tasnya, ada tikus. Ibu kan. Bye, aku sama mama. Yuk ikut aku mama. Ah, kok dikunci? Let's eat, guys. Siapa nih? Aku lagi showroom nih, aku mau ganti ke normal. Yes. Hi. Want to eat? This is. Ah, mau minum? Where? Oh, aku taruh di sini. Harusnya. Ada minum aku enggak ya? Aku lupa taruh. Kata Edi, itu satenya beda-beda. Kok minum aku hilang ya? Kok minum? Guys, mau sate. Oh, kacang kah? Apakah? Oke. Di situ. Ci, aku makan minumnya hilang, aku lupa taruh. Kok hilang? Kasian tadi ada. Kakak enggak buang minum aku kan? Aku juga lupa sejujurnya. Loh, kok hilang? Nah, tadi aku taruh di sini perasaan. Apa nyari apa? Minum. Kok minum aku hilang ya? Titip bentar dong, Cici. Oh my god, hi. Ini bukan sate Padang, sate Palembang. Ci, aku enggak bisa cara gini nih, Ci. Ini harus disobek, susah banget, Ci. Maaf ya, aku freak banget hari ini. Mana tadi aku SNM back sama Ci. Ada yang lihat. Ini dia di atas ini. Ada yang lihat banyak. Ini apa, Ci? Ini apa, Ci? Ini is it kentang? Potato. Ah, lontong. Lontong. Emang gak lontong? Aku. Oke. Loh, ini Cici Shani. Iya, ini Shani. Ini Eril. Apa video jadinya? Apa kok radio aja ya? Aku mau makan. Selamat makan, Kak. Oke, aku tadi ngomong. Enggak mau. Habisin aku ya. Enggak punya headset ini ya, Bluetooth ya? Aku punya headset Android. Punya gak? Oh, kalian deh. Enggak punya. Pusing. Komen cepat banget. Bang. Duduk, Ci. Pesan apa? Nasi bungkus. Oke. Webnya apa ya? Cici gak mamam. Cici gak video. Kamu nawarin Cisani. Aku pikir kamu nawarin aku. Ini tempat Cisani duluan. Aku gak liat jadi Cisani. Iya, maaf ya. Salam dari Cisani. Maaf, siapa yang minta maaf Cisani? Ini bisa di switch sih. Tidak, how to switch. Oke. Wow. Oke. Hai. Nah, Dede Milky apa kabar, Ci? Baik? Anaknya aku. Cici. Iya, anak aku. Hai. Boneka tapi boneka kucing tapi kayak manusia. Keren gitu. Kak, dia badannya bisa, kucing, palanya iya. Manusia gitu. Dia bisa ini, bisa ngeong, bisa tidur, bisa dipegang ini gini. Enggak ada briefing. Enggak ada, Kak. Girl. Serius? Enggak ada. Oke. Okay. Cici udah makan. Ini yang makan. Makasih udah nonton Zeni. Hei, itu buat pajangan buat dimakan, Pak. Tapi maksudnya buat siapa? Buat yang latihan. Kamu latihan gak? Kamu apa sekarang? Gabut. Ini udah sama siapa ya? Ariel. Kamu belum makan? Ya, kasihan Cherin Cheryl dikacangin. Iya,
Yang semangat ya guys ya. Dan malu-malu. Iya. Iya. Mama. Lihat Cus, ini perut aku sakit. Sono ke toilet. Kalau Azizi yang sakit, ke toilet. Sebel gak sih? Iya. Maaf ya guys, bercanda. Tangannya kenapa? Kenapa? Tangan. Kenapa guys? Oh, karena baju. Nah, baju biasa. Biasa lah. Aku setengah medium. Aku ini kopi, ini susu, ini kopi susu. Enggak tahu. Beda, kamu kayaknya pink deh, Zi. Pink. Maksudnya ininya, undertone-nya. Kan kuning. Ya, kan tuh. Aku di kamu pilih kan kuning. Oke, tapi tuh kayak dibawain kayak kuning. Jadi kayak orang itu punya undertone gitu loh, kalau ke foundation juga enggak apa-apa. Aku sawo matang. Kan normal berarti. Tapi kematangan. Banget. Udah lu chat di grup, ya, lu chat di grup. Pink gak tuh? Iya, kalau pink itu cool. Cool. Jadi warna urat aku sama Cucanya pun beda ya kan, Cik? Kamu apa? Kamu hijau ya? Oh iya, Zita. Cici biru, biru, emang ini darah biru, aku hijau. Darah biru, keturunan. Oh gitu. Apa sih? Ungu biru kita. Gondam, gondam, gondam. Gondam yang mainan. Eh, bukan mainan sih. Hei! Siapa yang mau? Setar. Sate Padang rame ya guys ya. Tunggu makan dapat banyak. Tadinya aku mau makan tapi ayamnya pedas semua, jadi aku memilih untuk tidak makan daripada saya harus makan pedas dan sakit perut kalau makan pedas begini. Apalagi ada hand sanitizer. Aku ada tapi di tas sih, cuma aku ambil. Enggak usah, di sini aja kayaknya ada. Polis ya. Bawain. Gak, sanitizer. Iya, asik. Yang pakai tangannya pakai ini langsung jadi mulus. Ben, oi, udah dari mana? Dari mana? Dari Hong lah. Ini siapa? Jero. Ini. Gak apa-apa nggak sih? Gak apa. Kenapa dia? Kalau kata dia lontong. Ini kalau kata dia kadonya apa kata dia? KD, okay, kenapa dinamain lontong? Lontong. Karena dia bentuknya panjang. Kalau agak oval, dia lonjong namanya. Tapi dia lonjong. Enggak ya, Pak. Kita lonjong. Karena long ya, long. Cicero. Welcome to Universitas Teddy Wijaya. Aku waktu sama Kak Teddy waktu di tim K3 setiap hari mendengar seperti ini guys. Aku juga sampai pusing, kayak aku suka gak kamu kan tim J. Eh kok kita bisa sih kayak kan maka tim J juga. Aneh banget. Enggak, aku setiap hari denger Bapak Teddy ngomong gitu. Setiap hari jatuh. Tadi aku jatuh sih, aku susun. Gimana? Di tangga, ketandung. Ya ampun. Sakit gak? Tadi sakit karena nangan minum, sekarang udah enggak, biasa aja lah. So keren banget sih aku. Pusing, minum air. Tunggu ya ini, jatuh air. Tunggu aja suara air. Pastinya Ci, aduh. Cie, dianggurin. Aku tapi enggak gerak ya, Ci? Ini punya siapa? Guys, kamu ngelag gak? Oh, enggak deh. Ini punya siapa? Ini kok catnya enggak gerak? Ya, Zizi. Enggak boleh. Oh, airnya masih cekica, guys. Wait ya. Siapa yang cekica hari ini? Malu banget tuh kayak itu kok ada dua cowok banyak banget yang bisa ya. Oh, bapak. Aku lebih suka kalau rambut aku nggak dicatok kayak gini, cuma catok masuk dikit sebetulnya.
Kok lama banget ya rambut aku panjang? Aku capek dan rambut panjang. Kasih foto. Iya, tapi aku kayak udah bosan, jadi aku pengen panjang gitu. Kok kayak rambut aku? Kayak sebelum PPKM. Bisa bareng kan? Iya, bisa bareng. Dadah, dadah. Mau panjang tapi maunya di layer. Ini nge-lag ya? Iya kayaknya nge-lag, tapi ini gerak sih, cuman chatnya gak gerak. Kasihan deh kalian. Ih, kayaknya langsung aja pada gak komen deh, karena gak ada cherry. Enggak, gak mungkin lah, pasti mereka hi Cishani. Ini, Cici komennya kok gak jalan ya, Ci? Siske! Mau lihat sih dong. Jalan, ngapa-ngapain gak sih kayak kita mau apa? Oke, sudah tuh langsung kencang baru. Kabira, Ajiji sayang gimana nih? Hai sayang. Ajiji takut makan kulit ayam emang ya? Gak takut, biasa aja. Ajiji gak suka? Gak suka, kecuali kulit ayam tau gak kalau ayam spicy wing, chicken wing. Itu tuh kayak yang udah bumbu rasa gitu. Kalau kulit kayak masuk hidung. Guys, lobet, lobet guys. Tiba-tiba notif lobet. Salah aku. Tiba-tiba ketemu. Di kafe. Agak kesel sedikit. Agak kesel banget. Kalau 23-2 berarti kolernya 21-2. Aku gak pernah makan sushi. Aku startingnya when? 21-0. Aku gak tau sih. Aku gak tau sih. 37. Apa aku gak bikin cimol? Kayaknya barang Cici duluan malah daripada aku. Kayaknya Cici 25 deh. Cimol yang murah tapi kayak dari mana ya maksudnya? Di balik di klik kameranya. Nah, tadi. Oh, ah, harus gitu kan? Yes, itu yang gambar. Nah, ya. Itu. 236. 236. Biar satu menit sama Ci. Ya aku kok gelap ya? Aku karena dark mode deh. Ya aku enggak suka gitu Ci sekarang. Kok kayak showroom di salah. Lagi showroom, lagi showroom ya, showroom ya. Lagi showroom, lagi showroom. Kok baru Semangat semuanya yang latihan. Cik, aku ambil baju itu satu kali boleh sih? Boleh, ambil dong. Cici udah ambil. Nanti ambil. Cuma ada kadar baju itu. Coba kok kita gak diumumkan dengan hal-hal. Dan maksudnya aku tidak akan bisa. Ukurannya apa? Apa aja lah. Makan frenter kalau gak bakal dimarahin Cishani. Emang aja. Cishani gak marahin aku. Mau tanda tangan di situ biar keren. Nasi padang buat sate padang. Iya pedes banget nih. Aduh aku mau belajar kanji. Ini kenapa gini ya rambut aku? Ini suka pedes kok. Ambil ambil. Apa Cici ada kocok? Oh aku tahu kenapa dia tadi kayak ngelak-ngelak. Aku ngebet deh. Notif gak kamu? Notif mama kamu. Iya sudah kelar. Si mau gak pedes? Mama cantik ya. Nah, lagi perutnya lagi kurang bagus. Aku lagi kurang bagus kak. Lupa DM aku lagi makan kambungnya. Halo Hafizah. Mbak namanya oh, iya, Mama gitu. Cantik. Mama kamu rajin ini ya chat kamu. Ustaz kayak ini tuh kayak tadi tuh berkali-kali gitu. Kayak dari PC, dari grup kayak chat terus. Karena mama aku ngechat omaku di grup. Kamu kok di grup keluarga ada omnya? Karena sekitar satu rumah ada omnya. Hai Naura, aku satu rumah gak ada omnya. Jadinya cuma mama, papa, kakak, adik, kembaran. Mbak aku aja gak masuk ke grup aku. Aku udah buat mbak aku satu rumah mama. Mbak aku namanya Mbak Anin. Mbak Anin baru menikah. Mbak siapa? Mbak Anin. Anin? Bukan, tapi bukan Karin. Tapi Anin namanya.
Mbak aku namanya Mbak Ita. Mbak Ita. Oke. Aku juga namanya Bibi, Bi Irah. Aku enggak ada. Bi Irah keren deh, nama panjangnya apa coba? Sairah. Udah habis gitu doang. Mana nama pendek? Nama siapa sih? Pak Supri. Supriyadi. Om Yono. Oh my god, Om. Soalnya dari aku TK. Jadi waktu aku masih TK dia masih muda kan. Dulu Mbak aku juga namanya yang kayak keluarga gitu namanya Jumi ya. Dulu aku namanya Mas Nur. Ada supir sebelumnya sebelum Pak Supri. Itu Mas Nur lama banget dari aku kecil sampai aku. Tapi dia setelah itu menikah akhirnya ganti Pak Supri. Supir aku dari aku TK. Jadi dia dulu masih muda makanya panggilnya Om. Panggil Pak ketuaan. Sekarang udah aku udah selesai kuliah, masih ada. Keren banget. Jadi mau manggil Pak kayak enggak enak gitu. Udah deket banget. Aku kalau dia kalau sama dia nyetir aku di depan. Oh iya. Aku malah enggak enak kalau aku di belakang. Kata dia kok aku cari ke sini nyampe enggak sih? Kayak deket banget. Iya, deket. Kamu pindahin aja. Duduknya di depan. Kata dia di mana? Aku di meja. Oh. Iya, kalau Pak Supri dia setiap aku masuk mobil pasti kursi bagian samping yang depan itu kan. Amin dimajuin sama mentok, pasti mentokin gitu jadi aku cenduknya luas. Seru banget. Gemes Pak Supri. Pak Supri sangat gentle ya guys ya. Ini Om Yono juga selalu ngurusin kucing aku juga. Oh iya. Bahkan Om Yono udah tahu caranya kucing aku melahirkan. Dia kayak udah ngerti. Suka ngepel, suka apa, suka bantu-bantu mama. Pak Supri bantu, kayak kalau Pak Supri lebih sering kayak bantu kalau ada acara beli-beli ini kayak itu. Bantuin Pak Supri. Terus kayak misalkan papa aku lagi renov rumah, Pak Supri juga suka bantu-bantu. Kok gak bilang? Kan aku bisa. Ya ampun. Enak sih. Aku suka banget leci. Kayaknya terenak yang pernah aku lihat deh leci. Lecinya benar-benar rasa leci. Terus gue gak bisa minum dong dipakai padang. Itu talenta Pak Supri. Makanya kalau di rumah aku kata papa aku semua orang tuh harus bisa apa aja. Misalkan aku sekalipun kayak papa aku kayak sini liatin kerjain ini. Jadi kamu juga bisa nantinya. Kayak harus serba bisa. Seperti tepung serba guna. Iya, suara ini. Ya begitulah ini mereka. Udah kali ini. Ya. Cuci udah nih aku 1 menit. Bye guys. Aku sampai bacain live ranking dulu ya. Live ranking. Kak Fajar Indra cuma sayang Zi. Kok gini bohong kan ya, Kak? Katanya bisa cuma sayang Zi. Enggak mungkin kan. Iya, dia opsinya banyak kan. Banyak. Kak Jopa. Kak Kuku Bima cantengan, Bu. Kasihan kan. Kak Strip. Itu pasti potong kukunya enggak bersih tuh. Oh ya ampun. Kak Dewa M. Kak Popo Guru. Popo. Oh my god. Itu papa. Bukan. Guru. Enggak nih, Kak Pogol kayaknya deh. Popo Guru. Iya enggak sih? Kama Ucilok. See you RKJ tomorrow. See you. Besok RKJ dong. Don't forget to watch it ya, guys. Kredit kuis 11. Thank you. Kak John PTM. PTM. PTM itu pondok tanamas. Pelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka PTM. Iya, sekarang PTM dulu. Kak Rido, sayang. Ciselin mana Ciselin? Ini kata Kak Rido, Kak Rido sayang Aziz selalu masa. Parah banget. Oh, udah biasa katanya. Parah banget ya. Kak Agnes. Terima kasih. Kak Mail sayang Aziz banget. Thank you. Dan Kak Erlan Knight. Thank you. Bye. Eh, itu dong DJ itu. DJ apa? Kak Teddy, maaf ya Kak Teddy. DJ apa? Ya, terima kasih kakak-kakak atas gift-nya ya. Kasih apa ya? Terima kasih gitu kak. Ini sangat membuang tenaga, tapi orang-orang hebatnya bisa kayak gitu. Kayak aku liat orang live TikTok tuh kayak apa flash sale kayak itu tuh menguras tenaga banget Zerli kayak ngomong kayak itu tuh capek guys. Cishani iya itu Zerli pasti capek banget. Pas ngomong 3 jam. Apa?
Iya, itu capek banget pasti. Capek. Ngeliatnya aja haus. Iya, aku juga ngeliatnya haus. Kayak, ini Cishani gak tacap-tacap lip tint apa? Iya, aku mikirin kayak gitu, kayak, kok ini Cishani gak tacap lip tint? Udah, terima kasih semuanya, jaga kesehatan selalu. Aku mau pulang. Selamat ya, Ci. Selamat ya, Ci. Semangat ya, Ci. Udah nyampe, Ci. Hah? Udah? Udah setengah jam. Hah? Udah? Bye-bye semuanya, terima kasih banyak. See you.